Kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Yang tidak begitu lama kita akan memasuki bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti oleh Rasulullah SAW. Malam pertama bulan Ramadan, jika Allah memandang kepada mereka, yaitu umatnya Nabi Muhammad, pandangan rahmat, pandangan ampunan, dan siapa yang dipandang oleh Allah di malam itu tidak akan diazab selama-lamanya. Karena itu kita sudah mulai malam pertama harus beribadah kepada Allah. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau tidak diampuni pada bulan Ramadan, lalu kapan?